Hola amigos, hi guys. Halo saudaraku dan sahabatku dimanapun Anda berada. Welcome back to my channel Garcia Panis Family di sini. Kali ini saya ingin memasak teriyaki chicken. Pada saat itu juga di video yang beberapa bulan yang lalu saya sudah buat, tapi waktu itu saya pakai barbecue sauce sedikit ya. Kali ini hanya teriyaki. Bisa aja kalau bunda nggak punya saus teriyaki atau barbecue, bisa pakai kecap manis ya, terserah selera aja ya. Tapi kali ini karena namanya teriyaki chicken ya, harusnya pakai saus teriyaki atau kecap teriyaki. Ini ayam saya pakai 450 gram pure dada ya. Terus saya sudah lumuri dengan beberapa seasoning, yaitu penyedap rasa. Saya pakai kenor ayam, terserah bunda kalau di Indonesia pakai Royco atau Masako ya. And then garam, limon atau jeruk, dan pepper, ladaku Elso, dibaluri 3 siung bawang putih ya. Bawang putihnya diparut atau diulek halus. And then beri sedikit kecap teriyaki. Lalu didiamkan selama 30 menit. Tutup dengan plastik wrap ya, supaya bumbunya meresap. Ini saya sudah lakukan 30 menit ya. What else? Onion atau bawang bombay. Ini tomat nanti buat toppingnya ya. Dan wortel, paprika. Paprika saya pakai 2 warna karena saya hanya punya 2 warna. Bunda terserah mau pakai berapa warna ya. Dan jagung manis saya beli yang di kaleng. Kalau bunda mau beli yang batangan nggak apa-apa, itu jauh lebih fresh ya. Bagaimana cara membuatnya? Let's see it, let's do it. Panaskan teflon, lalu beri butter. Kalau nggak ada butter, margarin boleh. Lalu kita goreng dengan sedikit butter. Thank you.
Choki B. A few minutes later. Teriyaki chicken. Thanks for watching. Happy cooking. See you in my next video ya. God bless you all. Mwah. Dadah. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Thank you so much.